Beginilah suasana di Pondok Pesantren Al-Busyiroh Kulliyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Islamiyah. Di tengah kesibukannya sebagai Bupati Muara Jambi, Mas Nah menyempatkan diri untuk mampir ke tanah kelahirannya di Desa Sponjen, Kecamatan Kumpe. Kedatangan Bupati Mas Nah memberikan bantuan 50 bibit pohon buah-buahan seperti mangga, kelengkeng, rambutan, dan duku. Mas Nah berharap kedepannya bisa bermanfaat dan hasil buahnya dapat dinikmati bagi santri serta penduduk sekitar Pondok Pesantren. Mengingat Pondok Pesantren ini bertempat di pemukiman warga Desa Sponjen. Kegiatan yang disaksikan oleh pengurus Pondok Pesantren, para santri, warga masyarakat, serta kepala organisasi perangkat daerah dalam penanaman pohon mangga oleh Bupati Muara Jambi Mas Nah Busroh. Usai melakukan penanaman pohon, Bupati Mas Nah Busroh melanjutkan meninjau jalan menuju TK Pondok Pesantren Al-Busyiroh Kulliyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Islamiyah, serta jalan akses menuju makam keluarga yang berada di samping Pondok Pesantren. Mas Nah berharap jalan setapak Desa Sponjen ini bisa secepatnya dibangun dan warga bisa menikmati jalan baik menuju ke pemakaman ataupun menuju ke kebun. Pada hari ini juga kita telah menyalurkan bantuan bibit mangga dari Dinas Pertanian, juga bibit ayam ras dari Dinas Dinak, yang mana bantuan ini disalurkan ke Pondok Pesantren. Jadi mudah-mudahan insya Allah ke depan kita doakan bersama Kadis Dinas Bunak, Dinas Pertanian, bisa perikanan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata. Untuk bantuan.